Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Sabar Zodiak Harian. Hari ini Pak Sabar mau membaca zodiak harian ramalan bintang. Yang mau konsultasi silahkan hubungi di Pak Sabar 0822-2179-9480. Jasanya sukarela saja, Pak Sabar tidak pasang tarif, biar sama-sama enak ya. Siapa tahu uang Anda lagi banyak, pengen berbagi dengan Pak Sabar, jadi sukarela saja. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, biar subscriber Pak Sabar semakin cepat banyak. Biar konten Pak Sabar semangat. Dulu perjuangan Pak Sabar sempat punya subscriber 26.000 ke Benet, jadi ini Pak Sabar memulai lagi dari nol. Sekarang lumayan, hampir 13.000 lagi. Zodiak harian. Capricorn. Capricorn hari ini ada kartu Seven of Pentacles. Ini digambarkan Capricorn ada rezeki yang banyak ada hari ini. Ada 7 koin emas, digambarkan seseorang sedang di kebun memandang 7 koin emas. Capricorn rezekinya banyak hari ini. Lewat pekerjaan, memegang tongkat. Jadi rezekinya lewat bidang pekerjaannya. Terus Five of Cup, Four of Pentacles, Five of Pentacles. Ini masih sama, masih tentang rezeki juga. Tapi ini rezeki berpartner, jadi rezekinya hari ini lebih baik dijemput dengan cara ada temannya, ada partner, ada tim. The Lovers, ada simbol-simbol percintaan di Capricorn, ada kebahagiaan. Mungkin Anda yang sedang PDKT, ini saat waktunya untuk menyatakan cintanya. Pisces, Three of Pentacles, ada 3 koin emas. Ini digambarkan seseorang memahat, dia ada 3 koin emas, seberangnya ada 2 orang berbisik. Artinya jangan hiraukan bisik-bisik tetangga, jangan hiraukan omongan orang, tetap fokus pada diri sendiri. Five of Wands, ada 5 tongkat. Ini digambarkan ada sedikit konflik dalam bidang pekerjaan. Mungkin bukan konflik, tepatnya kompetitor, persaingan ya. Tanggapi dengan positif. Three of Cup, 3 piala, 3 orang berdansa. Ini Pisces, ada kebahagiaan hari ini. Ada simbol-simbol kebahagiaan hari ini, ada 3 orang berdansa. Aquarius, Five of Swords. Aquarius ada 5 pedang. Ini digambarkan seseorang sedang memanggul pedang. Itu artinya ada kemenangan. Di balik kemenangan ini ada sedikit orang yang tidak senang dengan Anda. Itu hal wajar, tanggapi dengan realistis. The Chariot digambarkan hari ini ada sebuah pilihan. Tentukan baik-baik dengan ketenangan jiwa. Ace of Cup, 8 piala, digambarkan seseorang sedang pergi meninggalkan 8 piala, dia pergi ke gunung arahnya. Artinya Anda hari ini ada kalanya harus keluar dari hiruk pikuk keseharian untuk memulihkan pemikiran yang jernih. Aries, Page of Pentacles, ada wanita membawa koin emas. Ini Aries, ada rezeki hari ini yang dibawa hoki oleh seorang wanita. Queen of Wands, wanita memegang tongkat, duduk di singgasana. Artinya ada kenyamanan di bidang karir hari ini. Seven of Swords, 7 pedang. Ini digambarkan seorang sedang memanggul pedang. Ada pedang-pedang berkeletakan. Ini digambarkan seperti usai peperangan. Artinya perjalanan panjang Anda, perjuangan sudah mulai membuahkan hasil. Ini menjadi awal yang baik untuk Anda. Taurus, ada Nine of Swords, ada 9 pedang. Digambarkan seorang wanita menangis, belakangnya ada 9 pedang. Ini ibaratnya ada sebuah pengingatan masa lalu yang waktu itu masa lalunya sangat perih sekali. Itu menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Ace of Cup,
ada kartu keberuntungan hari ini, ada piala, ada kebahagiaan, ada cinta-cinta, ada kebahagiaan di dalam hati. Death, simbol kematian, Malek tengkorak, prajurit tengkorak, naik kuda, membawa tongkat, melangkahi mayat. Ada hal yang baru dalam bidang pekerjaan Anda. Ada sebuah proses kebaikan. Gemini, kenaik of Pentacles, ada seorang sedang naik kuda, membawa koin emas. Hari ini ada sebuah keberuntungan dalam bidang rezeki. Bahkan ini yang cenderung keberuntungan itu datang seorang laki-laki. Queen of Pentacles, ada ratu koin emas. Ini juga masih sebuah rezeki yang banyak hari ini. Digambarkan seorang wanita membawa koin emas. Wanitanya berbentuk seorang raja, ratu. Four of Pentacles, hari ini memang banyak keuangan Gemini. Digambarkan ada rezeki hari ini. Yang jelas hari ini diisyaratkan untuk menabung apapun bentuk tabungan Anda. Cancer, The Sun, Cancer, ada suasana pagi yang sangat hangat. Hari ini ada banyak harapan, banyak peluang hari ini. The Tower, ada sebuah kejadian hari ini yang akan hikmahnya akan Anda rasakan ke depan. Ace of Wands, seseorang memegang tongkat di atas awan. Tongkatnya ada daun-daunnya. Ada kesuburan dalam bidang karir, ada rezeki yang banyak dalam bidang karir hari ini. Leo, Seven of Cup, Leo, ada 7 piala. Mimpi-mimpi Anda mulai jadi kenyataan satu demi satu. The Hierophant, simbol-simbol ketuhanan, keikhlasan. Artinya ini isyarat untuk Anda lebih dekat dengan Tuhan hari ini. Pack of Cup, ada kebahagiaan yang datang, ada seorang yang tulus datang ke Anda hari ini. Mungkin lewat media sosial, tidak harus ketemu langsung, dunia semakin modern. Virgo, Pack of Wands, Virgo, ada Pack of Wands, seseorang melakukan perjalanan panjang membawa tongkat. Artinya dalam bidang karir Anda kadang merasa lelah hari ini. Ace of Wands, satu titik didatangi 8 tongkat. Kelelahan Anda sebenarnya banyak peluang hari ini. Mulai ada banyak peluang untuk rezeki hari ini. The Jasmine, ada kabar gembira, penantian panjang sesuatu, mulai ada titik-titik kabar gembira. Libra, King of Wands, Libra, ada King of Wands, seorang raja tua duduk di singgasana. Artinya Anda hari ini harus berlaku sangat bijaksana. Walaupun Anda anak-anak misalkan harus bijaksana, apalagi Anda orang tua harus bijaksana. Pack of Swords, harus tetap semangat, bijaksana dan semangat. Ini digambarkan seseorang sedang di tengah kebun membawa pedang, itu simbol-simbol semangat. King of Cup, ada dua king. Ini King of Cup, ini ada kebahagiaan. Ketika Anda hari ini berpikir bijaksana, semangat, kebahagiaan akan datang. Scorpio, Ace of Swords, Scorpio, digambarkan ada seorang wanita terikat di bawah pohon dengan mata tertutup, badan terikat, ada 8 pedang. Ini artinya ada sebuah situasi yang sulit hari ini, harus dihadapi dengan hati, tidak boleh emosional. Two of Cup, dua orang sedang bersulang. Ini simbol-simbol ada sebuah kepartneran, ada pertemuan, ada jadian yang membuat Anda ada rezeki baru, kebahagiaan baru. Four of Cup, ketika Anda lelah, datanglah kebahagiaan itu. Digambarkan seseorang sedang istirahat di tengah pohon, dia ada piala datang. Sagittarius, terakhir. The World, alam semesta. Ini digambarkan seorang wanita memegang 2 tongkat, dikelilingi oleh perwakilan alam semesta. Ada manusia, burung, kepala harimau, banteng itu atau kerbau. Ini Anda hari ini sebenarnya alam mendukung. Manfaatkan baik-baik energi alam hari ini. Kenaik Oxford, seorang kesatria
menunggang kuda membawa pedang. Ini artinya Anda harus sangat-sangat optimis hari ini. Harus pantang menyerah, harus kerja keras. Tidak ada yang sia-sia nanti. The Fool. Semuanya harus diiringi dengan hati-hati. Tidak boleh terlena dengan keadaan. Anda yang sedang berbahagia, jangan berlebihan. Intinya hari ini tidak boleh dalam berlebihan dalam bidang apapun. Anda yang sudah tua pun tidak boleh makan berlebihan. Nanti jadi penyakit seperti Pak Sabar. Tidak boleh makan berlebihan. Oke, terima kasih banyak. Begitu zodiak harian dari Pak Sabar hari ini. Sekali lagi yang mau konsultasi silahkan kontak Pak Sabar 0822-2179-9480 lewat WA. Bayarnya sukarela, Pak Sabar tidak matok tarif. Biar enak sama enak. Apa saja, jodoh, karir, rezeki, pekerjaan, asmara, masalah Anda, karakter orang, pekerjaan yang cocok. Jangan lupa subscribe juga, syukur di share ya. Subscribe, syukur di share. Yang mau komen-komen silahkan minta diramalkan apa kepada Pak Sabar nanti kalau pas diramalkan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di ramalan bintang berikutnya.